Mana bro, kita bro mau pro bro. Bismillah ya, sampai ketemu ya Ros. Insya Allah doain lancar. Aku sama Faros bakal kemana Ros? Kita Ros. Amin. Insya Allah lancar. Doakan ya teman-teman, semoga lancar bisa sampai ke Semarang lagi. Apa sih ini? Ini apa sih? Oke teman-teman, doain bisa lancar. Ini pertama kalinya aku perjalanan ke luar negeri, my first time ke luar negeri, dan itu alhamdulillah ya Allah, ya mulunilah ya Allah. Pertama kali ke Mekah dan Madinah. Siap, Ros? Siap. Oke, kita berangkat. Sampai ketemu di Madinah. Oke, langsung di Madinah. Iya, Madinah. Oke, betul. Oke, Ros, mandi dulu, Ros. Sudah siap? Udah pakai batik. Mau, bro. Are you ready? Apa, Ros? Tadi masih ada pertanyaan bapak-bapak yang random gitu. Mau mas berjajan? Oh, dari mana? Dari mana? Solo juga? Semarang pak? Kok mama papanya gak ikut? Oh. Oke, aku sama Faros mau berangkat, doakan. Yuk, langsung berangkat terus. Ya kopernya dibawa dong. Ini mau pura-pura gitu loh. Ayo Ros, Ros, Ros. Oh masih jam 9 sini, masih jam 9. Ayo Ros, ayo Ros. Itu dulu dong. Beli apa? Circle K ya? Kalau Faros mau belanja di Circle K dulu, beli cukuran karena lo bawa cukuran. Faros mau bawa charger. Nah, mau ke Circle K? Bentar ya? Yuk. Pesawat kita udah dipanggil. Itu udah mulai antri, disitu banyak banget di gate 10. Dan kita masih di sini duduk karena masih penuh. Pesawatnya masih penuh banget. Kita bakal masuk kalau udah semuanya masuk. Ayo dong! Kita langsung di Madinah di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz. Andal, ini berapa derajat? 6 derajat ya, Ros? 6 derajat loh. Aku cuma pakai baju kayak gini, dingin banget. Parah, ekstrim. Dan aku sekarang lagi migrain banget sebelah kiri. Migrain banget, Ros. Udah, kita sekarang mau otw ke hotel dulu, ntar aku lanjutin vlognya sampai hotel. Mudah-mudahan yang nonton bisa nyusul ke sini yang baik. Amin. Tapi Ros, aku udah siap mau sholat duha di Masjid Nabawi. Faros lagi ke toilet. Ayo Ros, cepet Ros. Dan teman-teman, aku nggak ngevlog waktu aku bolak-balik masjid karena aku mau fokus ibadah dulu. Dan nanti mungkin waktu kan ada namanya tour, city tour gitu, kita mau touring-touring ke kota-kota, touring-touring, jadi mau jalan-jalan ke kota-kota itu besok, dan aku bakal ngevlognya di situ. Tapi sekarang aku bolak-balik masjidnya, mungkin kebanyakan nggak aku vlogin karena aku mau fokus dulu. Aku sama Faros bakal sholat asar dulu, dan habis itu kita jalan-jalan, dan baru ini kita baru ngevlog. Oke, Ros. Dari kemarin nggak ngevlog ya, Ros. Tapi hari ini kita bakal nge-vlog, dan aku kayak ngaca terus di sini karena aku malas selfie-selfiean lagi, malas. Dan bye. Jadi setiap sholat fardu langsung dari guru manapun langsung rame. Tuh lihat jalannya, kalian bisa lihat pada jalan, ya kan? Ini dia menuju Masjid Nabawi semua. Masjid Nabawi itu kalian bisa lihat yang ada payung-payungnya itu, aku zoom ya. Itu Masjid Nabawi. Dan kita juga mau menjalankan sholat fardu dulu. Aku pernah nge-vlog dikit-dikit karena aku mau ibadah dulu. Ntar mungkin waktu jalan-jalan baru aku nge-vlog banyak. Ya Ros? Yo, bye Ros, bilang Ros. Bye. Kamu tidur terus. Tidur terus. Nah iya. Ini sholat fardunya ramai banget. Kamu bisa lihat semuanya. Dari segala penjuru udah pada datang buat sholat fardu asar. Asar ya Ros? Asar. Buat sholat asar di sini. Oke, kita masuk dulu. Kalian bisa lihat di sini masjid, dan di sini adalah jalan, ada gate 16, 15, dan kita sekarang mau ke gate 18. Apalagi jalan sama Faros. Kita mau jalan-jalan mencari makan karena kita lapar banget, tapi aku belum nukerin uang sama sekali. Jadi ceritanya adalah aku belum nukerin uang sama sekali dari Indonesia, jadi uang emas rupiah, jadi aku enggak bisa beli apa-apa. Aku ditraktir Faros terus, makasih ya, Ros. Sama-sama.
Jadi aku bergantung Faros, terus aku bergantung sama Faros hari ini. Coba itu, gedung pertama tahun juga. Lihat tuh guys, bagus banget kan gedungnya. Tuh, bagus banget kesini tuh. Ntar aku tunjukin kalau kita hadap ke masjid pasti lebih keren. Jadi gedung-gedung gini, bawahnya adalah Masjid Nabawi. Keren banget. Gimana Ros? Hah? Kita ke masuk 18 aja Ros. Takutnya kalau di sini nggak ada penukaran uang. 18 soalnya kayaknya rame. Gate 18. Jadi kita ini di gate 16 dan salah. Kita mau nyoba ke gate 18. Kalian mau makan? Oke, cabut. Sampai maghrib tapi Ros. Kita harus sholat maghrib dulu. Ini vlog apa vlog boy? Kalau bukannya kamu terus ya. Aku bakal balik ke hotel buat makan dulu, terus kita bakal sholat maghrib. Muka aku kering banget, parah banget. Enak banget, pokoknya jalan di sini kayak trotoarnya nyaman buat jalan. Di Indonesia nyaman sih, cuman ya kalian tau lah ya. Jadi kita dapat masjid bawah ini terus. Iya. Apa apa? Baik. Di sana masjid itu. Oke. Okay. Keren ya? Keren ya? Hari ini kita bakal city tour. Udah siap, jadi kita berangkat guys. Jadi ini kita lagi di depan hotel kita. Dan kalian bisa melihat bis-bis banyak banget. Ngopi dulu. Harus nge-vlog Ros. Apa kamera? Habis ini apa? Aku mau ngelakuin hal klasik. Aku mau ngelakuin hal klasik. Tangannya gini terus dulu. Terus gitu. Kayak siapa nih Warden? Itu hal klasik kalau orang ngelihat burung pasti langsung tangannya gini langsung dikejar. Di sini dingin banget, benar-benar dingin banget. Nah, ini padahal udah mataharinya udah keluar tapi masih sedingin ini. Jadi di depan kita ada Masjid Kuba itu di situ masih jauh. Katanya satu-satu gitu, ini dibangun langsung bahkan Rasulullah ikut ambil dalam pembangunannya, membuk batunya segala macamnya di sini. Masjid Kuba dari dekat kalian bisa lihat masjid yang pertama dibangun sama Rasulullah. Tidak ada yang bisa untuk kembali ke bis. Sebentar lagi masjid padat. Kita habis selesai sholat di Masjid Kuba sholat duha. Dan sekarang kita bakal menuju ke Jabal Uhud. Dan ini belakangku ada Jabal Uhud, ini keren banget, besar banget, lihat. Bentar Ros. Ini dia Jabal Uhud, sekeren ini. Kalian bisa lihat terbentang luas Jabal Uhud, peperangan kedua Rasulullah. Kedua atau Sotawa, pokoknya peperangannya di sini. Di sini tuh panas banget, terik, cuman dingin udaranya. Jadi ini kita mau mendekat. Sini Ros, ada bayangan Ros? Kita jalan raya dong Ros. Wah bagus Ros nih Ros. Wow. Terlalu nais Ros. Tuh. Aku doain semua subscribersku, semua yang nonton video ini, insya Allah bisa datang ke sini. Yang kalian muslim bisa datang ke sini. Yang kalian non muslim kalian bisa datang ke tempat, tempat di mana kalian ingin datang. Keren banget Ros. Mata kalian kalau ngeliat ini panas ini. Udaranya sedingin ini, sedingin ini. Alhamdulillah, kita ambil foto-foto. Alhamdulillah, sekarang kita lagi udah ada di bis dengan pakai baju ihram. Kita udah pakai baju ihram dan kita sekarang lagi habis ambil mikot di Bir Ali. Dan habis ambil mikot di Bir Ali, kita bakal OTW ke Mekah. Dan habis ini kita bakal ke hotel, terus kita melakukan umroh insya Allah. Dan jadi aturannya tuh kalau misalkan kita dari Madinah itu nanti mikotnya dari Bir Ali. Ini Masjid Bir Ali. Bir Ali itu masjid yang nggak tahu mikot-mikot itu. Jadi ini ada ihram, kita sholat ihram, terus kita wudu juga itu di Bir Ali barusan. Dan ya, baru itu kita ke kota itu. What's up good people? Dan good people bareng. Halo guys. Sekarang kita tuh udah di Mekah. Udah hari ketiga di Mekah. Cuman kenapa kok enggak vlog apa nih? Ya aku fokus ibadah kemarin-kemarin. Dan sekarang ini waktunya city tour dan kalian bisa lihat
aku bakal review kamarku dulu, bentar. Kamarku tuh lumayan gede, cuma berdua sama Faros. Ini kasurku satu, ini bisa buat 3 orang. Kasurnya Faros satu, bisa buat 3 orang. Ini tuh Faros, satu orang. Kita ada dapurnya di situ. Terus, kamar mandinya biasa ya, bathtub. Terus yang paling amazing tuh bukan itu. Ada pemandangannya apa, view-nya. View kamarku adalah nah, Masjidil Haram tuh. Sekarang kita lagi di depan hotelku di luar Masjidil Haram dan di sini kita lagi mainan burung. Kalian harus lihat masjidnya di mana. Itu masjidnya di situ. Ini masjid, itu pelataran hotel kita ini hotel kita yang kayak ada jamnya gitu di sini pokoknya. Terus ini masjid, terus di sini ada burung-burung. Kita tuh kayak nggak ngevlog sama sekali karena kemarin kita fokus ibadah dan sekarang udah kayak agak santai buat jalan-jalan city tour dan makanya kita rekam. Sup? Sekarang kita udah sampai ada di Jabal Sur. Ini tempat waktu dimana Rasulullah mau dikejar sama Abu Jahal, mau dibunuh, terus Rasulullah bersembunyi di sini. Kayak tanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan infoku ini nggak bener ya maaf karena aku cuma ceritain. Dan kalian bisa lihat ini tempatnya keren banget. Oh, banyak bis ya, jadi kayak sudah ada pemandangan di sana. Halo mas ya, halo mas. Kalau naik berapa jam sih Ros? 2 jam. Ezek tuh. Naiknya sampai ujung sana Ros. Sampai ujung sana, bisa Ros? Bisa. 2 jam lebih. Apakah gua krew aja no? Siapa yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar di atas batur adalah seorang perempuan. Perempuan dalam tanah hamil 9 bulan. Beliau naik setiap hari 2 kali bahkan sampai 3 kali untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Siapa beliau? Beliau adalah Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq. Beliau hamil umurnya 9 bulan. Coba bayangkan kalau ibu-ibu ini hamil 9 bulan. Naik ke atas bukit yang tingginya seperti itu, siap atau tidak? Tidak siap? Siap. Itu dilakukan oleh Siti Asma putri Abu Bakar 2 kali bahkan 3 kali dalam sehari Bapak Ibu. Orang yang zaman dulu aja yang susah aksesnya ke sana, bukit itu hamil, cewek lagi sesayang itu sama Rasulullah nganterin makanan ke atas sana. Masa kita yang sehat gak sayang? Kalau udah? Guys, sekarang kita lagi di tempat pertama Nabi Adam dan Siti Hawa ketemu di Padang Arafah. Jadi di sini biasanya pada doa minta jodoh dan lain-lain dan semoga terkabul jodohnya Faros. Faros sudah minta jodoh. Amin ya Allah. Amin ya Allah.